dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rajulan, Nabi melawat satu orang lelaki, qad khafata sara mithla al-farkh, dia jadi lemah tak larat dah lelaki ni, sara mithla al-farkh ni jadi nak macam dengan bahasa kita ni jadi macam burung, jadi kecut kan, burung bila sejuk lah. Nabi tengok dia sakit, Nabi tanya dia, ni mulia Nabi ni, sahabat sakit Zerah, Nabi tanya dia, hal kunta tad'u bi syai' aw tas'aluhu iya, tas'aluhu iya, ada doa apa-apa lah, maksud ada doa apa yang tak kena lah. Nabi tanya dia, kata dia, na'am ya Rasulullah, kuntu aqul, ya wahai Rasulullah, aku pernah kata, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Aku kata, ya Allah, apa saja kesalahan yang mana engkau akan hukum aku di akhirat kelak ni, tolong hukum di dunia, jangan hukum di akhirat. Maksudnya dia tu nak minta supaya kalau ada salah, biar kifarah di dunia ni, jangan bawa pergi ke akhirat. Nabi kata, subhanallah, la tutiquh, la tastati'u, atau la tastati'u, la tutiquh. Nabi kata, subhanallah, han tak mampu. Dia buat apa kata macam tu? Afala qulta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Nabi kata, pas buat apa tak kata, rabbana atina fid dunya hasana, wahai Tuhan kami, bagilah kami di dunia ini baik dan di akhirat juga baik, selamatkan kami, pelihara kami daripada api neraka. Buat apa nak minta supaya Tuhan tu hukum kita? Setengah orang dia fikir macam tu, tak apalah kalau ada salah, minta Tuhan hukum-hukum di dunia, buanglah. Nabi kata, jangan, jangan. Minta di dunia pun dia maafkan, di akhirat pun dia maafkan. Allah boleh mengampun dunia, dunia dan akhirat. Walaysa dhalika bi'azizin 'ala Allah. Itu bukan berat untuk Tuhan. Kita tidaklah macam ajaran Kristian. Nabi Isa tepat salahlah kepahaman dia tu. Dia kena salib dulu Jesus pasal nak tebus dosa Adam. Kita tak ada macam tu. Tapi saya bukan nak cerita pasal hal itu sangat, tapi saya nak cerita tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni boleh kata hampir semua kita hafal. Ditanya Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa doa yang paling banyak Nabi baca? Kata Anas, doa yang paling banyak Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kita oleh kerana duduk baca selalu doa ni, kalau orang kata minta tolong doa sikit, kontu pun doa tu kita tak biasa. Kita rasa macam tak ada apa. Sedangkan ini adalah doa yang paling bermakna.